Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel Mainan Semua guys. Channel pemersatu para bocil. Jadi bocil di mana aja, bocil mana aja, mau laki-laki mau perempuan jenis kelaminnya, disatukan di channel ini teman-teman ya. Jadi hari ini teman-teman, kita tidak unboxing ya, tapi kita lagi berada di satu tempat ya teman-teman, di toko mainan ya. Toko mainannya kebetulan sangat penuh dengan mobil remote teman-teman ya. Jadi hari ini kita melihat mobil remote-nya, kita tunjukkan sama teman-temannya mobil remote apa nih yang terbaru ya. Jadi kita lihat ya satu persatu ya, mana tahu teman-teman suka ya. Oke, jadi ini nih yang pertama kita lihat ya, paling atas nih. Ini mobil Jeep teman-teman. Wow, ini ada harganya teman-teman ya, jadi nggak usah nggak apa-apa ya. Jadi kalau ada harganya, ini masih bisa kita tawar kok teman-teman ya. Ini mobil Jeep polisi ya, patroli ya. Ini kelebihannya dia patroli, dia apa? Kapnya bisa terbuka ya, seperti terlihat di dalam kardusnya ya. Dekatin ya. Ini pintunya juga bisa terbuka kiri kanan ya. Oke, dari bodinya sepertinya dari stainless teman-teman ya. Jadi sangat bagus sekali, sangat kokoh. Ada sirenenya ya, sirenenya saya nggak tahu ini bunyinya apa enggak ya teman-teman ya. Tapi jelasnya ini pakai remote, pakai baterai, pakai cas ya teman-teman ya. Ini udah sistem cas ya untuk mobilnya, tapi remote-nya masih pakai baterai biasa. Nah, itu ada tulisan metal teman-teman ya. Jadi sepertinya stainless ya, dipadu dengan plastik juga mungkin ada bagiannya teman-teman ya. Seperti ini ya, sangat bagus sekali. Oke. Nah, yang di bawahnya, wow, ini Spider-Man. Spider-Man lagi menaiki motor atau mobil teman-teman ya. Kalau dibilang motor, oh motor ya. Ini motor tapi empat roda teman-teman ya. Nah, ini Spider-Man ya, Avengers. Ini kalau ini kayaknya pakai baterai teman-teman ya, belum pakai cas ya. Tiba pakai baterai untuk menjalankannya. Nah, di bawahnya ada mobil sedan teman-teman. Mobil sedan yang coraknya pakai graffiti teman-teman ya. Kayak lukisan acak-acak gitu ya. Bagus sedan ya. Ini juga memakai baterai ya sepertinya. Nah, sama ini juga teman-teman ya. Tapi ini terbuat dari plastik bodinya teman-teman ya. Kelihatan dari luar ini ada plastik ya. Bawahnya ada sedan. Oh, sedannya dari segi bentuknya keren teman-teman ya. Tuh, keren. Dari plastik juga ya. Nah, di bawahnya ada Avenger. Captain America dari warnanya ya. Pakai baterai juga ya. Ini ada remote-nya. Dan ini dilapisi ada lapisannya teman-teman. Lapisan kayak fiber ya. Jadi kalau misalkan ini seperti ini bercahaya-cahaya teman, ada lampu-lampunya. Jadi di lampu-lampunya di bodinya. Di kalau dinyalain ini plastiknya apa? Fibernya akan mantul. Jadi sangat bagus sekali efek warnanya teman-teman. Nah, di sampingnya ada tank. Wah, tank kalau tank. Teman-teman mungkin suka ya. Ini tanknya remote control tank models ya. Oke. Ada musik, ada lampu. Ya. Dan dia rotasi, berputar teman-teman ya. Jadi pelurunya bisa berputar ya. Sepertinya ini bisa menembakkan sendiri teman-teman pelurunya ya. Ini pelurunya bisa meluncur sendiri ya, ada otomatis ya. Sangat keren sekali, dari segi bodinya juga kokoh, gede ya. Dia berotasi teman-teman ya. Pelurunya, peluru nuklirnya ya, ada 3 rudalnya. Nah, di sampingnya tank juga. Wah, mecha tank. Nah, ini kalau kata abangnya ini pakai sistem apa namanya, pakai peluru, menembakkan peluru ya. Ini overcool water bomb, bom combo. Jadi pelurunya kayak yang bulat, yang gel, kalau direndam dia akan membesar teman-teman ya. Apa namanya lupa ya. Nanti dimasukkan ke sini, ada katupnya ya. Nanti masuk ke sini, dia akan ada tombolnya di remote-nya di tengah-tengah itu ya. Tengah-tengah itu dia untuk menembak ya teman-teman ya. Menembak otomatis. Jadi sangat keren sekali ya. Ini bagus sekali teman-teman ya. Lagi viral ini. Dia menembak otomatis, di bawahnya ada pilihan warnanya ya, corak hijau ya. Kalau ini kuning. Nah, ada lagi di bawahnya. Wah, keren-keren teman-teman ya. Kalau saya sebut satu-satu ntar lamaan. Ini mobil Jeep ya, mobil Jeep Monster ya. Pakai casan ini, sama ini juga. Wah, gede teman-teman, mantap.
Nah ini pakai water spray teman-teman ya, yang pakai dikasih air, dia akan airnya akan keluar seperti spray ya, keluar seolah-olah seperti asap ya, dipadu dengan ada warna-warnanya sih. Jadi apa, mantap sekali, jadi bagus sekali, identik dengan asap atau cahaya atau apa namanya, atau api ya. Nah ini juga sama ya, ini juga pakai water spray semua. Sama ini juga pintu terbuka ya teman-teman ya. Nah ini ada mobil. Wow, ini mantap teman-teman ya, dari segi bentuknya ya. Avenger juga ya, Captain America. Dari segi bentuknya saya suka teman-teman, mantap ya, Civil War ya. Ini pakai casan juga. Nah, yang di bawahnya, wow, di bawahnya ada mobil F1 teman-teman. Formula 1. Wow, keren ya. Terus mantap. Ini pakai casan juga ya. Harganya lumayan teman-teman ya, tapi sebanding dengan kualitasnya dari segi bentuknya sangat mirip sekali dengan Formula One. Bagi adik-adik yang suka, teman-teman yang suka nonton Formula One, sangat cocok sekali koleksi ini teman-teman. Oke, kita balikin lagi, susun lagi. Nah, di atasnya masih ada juga teman-teman ya. Ini mobil Jeep teman-teman. Mantap, warnanya bagus sekali ya, hitam biru. Sangat terang cahaya birunya seperti neon ya teman-teman. Terbuka pintunya juga ya, bodinya gede, mantap. Monster juga teman-teman, harganya lumayan. Di atasnya juga ada. Nah ini ada remote ya teman-teman ya, tapi bisa berubah jadi dinosaurus ya, bertransformasi ya teman-teman ya, transformer. Nah ini juga, ini mobil. Oke, mobil off-road teman-teman ya, yang lagi viral, yang lagi musim, yang disukai anak-anak, dewasa juga suka teman-teman ya. Jadi sangat banget, banyak sekali penggemarnya. Nah ini ada Formula One juga teman-teman, tapi yang model kecil ya. Dia pakai water spray juga teman-teman. Wih, keren. Sama seperti yang tadi, diisi air, dia akan mengeluarkan seperti asap kemerahan teman-teman ya. Jaguar, mantap teman-teman ya, keren. Nah, oke, kita berpindah ke posisi lain. Nah ini, oh ini kisaran 100 ke bawah teman-teman ya, mobil Jeep pakai baterai. Oke, bentuknya sedikit mungil ya, kayak segini ya, kira-kira segini, tapi nggak apa-apa, keren juga ya, bisa nanjak-nanjak. Nah, sama ini juga yang di atas ada mobil polisi teman-teman ya. Oke, mobil polisi, mobil Jeep ya, pakai baterai semua teman-teman. Nah ini yang suka Avengers, suka apa, suka Iron Man. Oh, mobil sedan Iron Man ya, keren dari segi warnanya metalik teman-teman ya. Bahannya mungkin plastik juga, dipadu dengan stainless ya, atau pakai baterai. Warnanya bagus sekali, metalik teman-teman ya. Ada mobil Batman. Ini Batman yang lumayan besar ya. Mobil Batman off-road ya, gede ya, monster ya. Nah kalau yang mobil monster ini, apa, mobil Batman ini beda lagi. Ini seperti segi bentuknya, segitunya sangat bagus sekali teman-teman, kayak robot teman-teman ya. Bagus sekali ya, dari segi bentuknya saya suka. Oke, ini juga mobil monster-monster, mobil Jeep ya. Mantap, mobil Iron Man juga yang off-road. Ini pakai casan, keren bodinya. Nah, sama mobil polisi bisa kebuka pintu semua. Ya sampingnya, wow ini juga mantap teman-teman ya. Ini mobil off-road. Oh off-road, mantap. Bahannya, bodinya dari metalik teman-teman ya. Kaleng ya, kaleng bukan metalik, kaleng. Tapi yang kokoh teman-teman, bagus sekali ini. Ada pilihan warnanya, warna merah juga ada. Ini juga off-road juga. Cuma ini bedanya teman-teman, kalau ini kan rodanya biasa aja teman-teman ya. Kalau ini rodanya, ini desain terbaru ya. Jadi ini bisa ke samping-samping ya. Jadi ini bisa drift, ngedrift ya teman-teman ya. Jadi bisa, kalau biasanya kan maju mundur atau belok aja teman-teman. Kalau ini bisa ke samping, kanan kiri bisa ke samping teman-teman. Karena rodanya sudah didesain sedemikian rupa teman-teman. Sangat bagus sekali, keren. Nah ini juga sama ya, off-road semua ya.
Nah, ini yang unik teman-teman, kepala dinosaurus. Bagi yang suka dinosaurus, suka mobil remote tapi suka dinosaurus, ini ada kepala dinosaurus teman-teman, pakai baterai ya. Ya, lumayan keren ya, lumayan unik ya teman-teman ya. Oh, ada pilihan warnanya juga lain, yang lain juga ada. Oke. Sama ini juga, mobil off-road juga, Ferwidi. Nah, ini wow, mobil monster teman-teman, dengan coraknya yang keren. Ini coraknya bagus seperti ikan paus. Nah, ini Beko. Oh, Bekonya keren. Ini pakai sensor tangan teman-teman ya. Jadi tanpa pakai remote lagi bisa, dia pakai sensor tangan, tinggal gerak-gerak tangannya gini aja, kanan ke kiri, maju maju mundur teman-teman. Jadi sangat bagus sekali, desain terbaru, dia pakai sistem remote, sistem sensor tangan teman-teman. Nanti ada petunjuknya ya. Ini mobil remote biasa, mobil Beko biasa ya, dia apa, menyerok tanah, ngurek tanah. Ini juga mobil monster dump truck. Sampingnya mobil-mobil off-road juga ya, keren warnanya. Ini water spray juga teman-teman ya, mengeluarkan asap juga. Sama ini juga mobil sedan, sedan bentuknya keren. Nah, ini bisa ngedrip juga teman-teman, bisa ke samping tadi, jalan ke samping. Oke, ini juga sama. Oke teman-teman, semua sudah kita lihatkan teman-teman ya. Jadi nanti tergantung pilihan teman-teman, yang mana yang suka ya silahkan dicari, kalau papa mama punya uang ya teman-teman ya, tapi jangan dipaksa untuk saat-saat ini ya, karena sekarang lagi krisis teman-teman ya, lagi resesi ekonomi kalau orang dewasa bilang ya. Oke teman-teman, terima kasih, kalau suka silahkan di like, jangan lupa silahkan di subscribe teman-teman ya, karena masih banyak sekali video-video kami unboxing ya, review dan segala macam teman-teman ya, atau kunjungan ke toko mainan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Salam sehat selalu dan sampai jumpa. Bye-bye.